Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Pada video kali ini saya mau membagikan source code ya, source code sebuah aplikasi dari website menggunakan bahasa pengumuman PHP dengan framework Codenator ya. Nah, ini adalah penampakan websitenya. Nah, ini bisa teman-teman kembangkan sendiri nanti ya. Nanti silakan di download aja source codenya. Nah, sebelum teman-teman download source codenya, silakan teman-teman lihat dulu. Nah, jadi seperti ini tampilan awalnya ya. Kemudian nanti ini ada menu ya, menu-menu dari kafenya. Kebetulan di sini kasusnya cafe shop ya. Nah, nanti teman-teman bisa order pesanan, klik pesanan. Nanti pesanannya masuk ke sini. Kemudian ketik pesan. Ini pesan, ini pesan juga. Nah, kemudian masuk sini, kemudian saat membayarnya klik pesan ini sederhana aja ya. Jadi inputannya belum ada, mungkin bisa teman-teman buat aja inputannya nanti. Oke, nah kalau udah nanti, nah ini ya espresso, ristretto, kemudian americano, cappuccino. Nah, ini totalnya. Oke ya, teman-teman. Oke, kemudian klik bayar. Nah, apakah ingin bayar sekarang atau ya? Nah, ya. Misalnya ya ya. Nah, silakan pergi ke kasir katanya. Oke. Nah, jadi seperti itulah source code ini ya. Source code coffee shop ini. Nah, untuk link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini, silakan di-download aja, nanti dikembangkan aja ya. Nah, silakan di-share via video-video ini ke teman-temannya tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.